Bapak Agus Taman Hamdan SENAP dan Wakil Kepala Madrasah SENAP Bapak Ibu Dewan Guru Staf Kepala dan Hukum yang kami hormati dan kami hormati. Pertama-tama kepada Allah kita bersyukur atas salawat dari Ibu Salam, mudah-mudahan saya rasa terlupakan pada Ibu Anggota Malaysia. Sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, pada sahabatnya, pada saat sebagai Bapak beliau, senantiasa sekolah dan keadaan beliau. Dan insya Allah kita nanti husnul khotimah dalam akhir hayat kita dan mendapatkan sesuatu yang berkata kita lupakan. Ibu Sunarmi dan Bapak, tadi kami terlalu disambung apa yang disampaikan juga tadi, tentunya tidak seperti itu. Ada pun sebenarnya di sini hanya sama-sama kita share ya, bahwa MTS 1 ini memang sudah lama benar. Dulu namanya PG Alama dan alumni-alumni ini barangkali di antara guru-guru kita ini ada yang dari sini tidak ya? Sudah banyak. Karena rata-rata orang Betawi dulu kesini itu sekolah agama. EGI itu di PGA dan sebagainya. Jadi guru-guru agama itu tentunya alumni dari PGA. Ini walaupun malam-malam dari dulu Kota Padang, ya, Kota Agung, lalu di sini. Ibu Nami, saya langsung masuk saja ke profil madrasah. Tentunya terima kasih sebelum kehadirannya dan kami bangga sekali kehadiran ini. Saya dan saya melihat anak-anak ini anak-anak yang cerdas. Bagaimana kita memberikan ilmu dan bagaimana kepala kita karena semua itu dari kita. MTS 1 Bandar Lampung ini adalah madrasah yang pusat pemberdayaan dan pembudayaan umat itu. Jadi kita ini kita tanamkan dengan anak kita bahwa madrasah ini merupakan pusat kebudayaan dan pemberdayaan umat. Jadi kita cenderung bagaimana akhlakul karimah itu dari orang terang. Jadi madrasah ini adalah ciri khasnya agama Islam. Jadi kalau tempat Bunda Mei itu adalah madrasah itu ada di antaranya agamanya Kristen, Nasrani dan mungkin Buddha dan sebagainya. Kalau di MTS ini khusus untuk anak-anak yang beragama Islam. Jadi kita tidak menerima, bahkan orang tidak mau. Mungkin aja kalau dia mau masuk sini kita terima, karena kita sekolah negeri. Tapi dikenakan sudah Islam sama aja. Kalau dulu kita masih mau masuk seperti itu jelas, levelnya lebih Kristen, seperti Immanuel masih mau. Tapi kalau mereka nggak mau sama saya itu bedanya mereka cerdas. Oleh karena itu munculnya sekolah-sekolah Islam itu we mau tahu the best expression of you dihayati gitu lagunya. Iya, we mau tahu gimana kamu merasakan emosi lagu ini.